saya Deni Hamdani dari Warcap Kota Bogor, Bina Muda, Kalam Anco, Pramuka Puskuat Khusus. Kegiatan ini mengadakan kegiatan gebyar pendidikan Pramuka Puskuat Khusus. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dihadiri oleh 14 pangkalan yang ada di Kota Bogor yang terdiri dari SLB dan sekolah penyelenggara pendidikan. Harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi peserta berkebutuhan khusus yang hadir untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Kemudian juga mudah-mudahan ke depannya lagi anak-anak bisa lebih kreativitas dan lebih mandiri dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pada kesempatan ini, kepada Kak Warcap, kepada seluruh jajarannya, dan juga kepada para orang tua dan keluaran, dan juga kepada para mahasiswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gimana kegiatan hari ini, Kak? Luar biasa. Ini saya sangat mengapresiasi kegiatan gebyar PBK ini, gebyar yang memang memberikan ruang kepada anak-anak kita, anak-anak istimewa kita untuk berekspresi, mengapresiasi, kemudian juga melakukan semua kegiatan seperti pramuka-pramuka yang lain. Agendanya apa aja hari ini, Kak? Agendanya hari ini kita, Kak Neneng mungkin yang lebih paham, silakan Kak Neneng. Untuk pertama tadi udah upacara pembukaan, kedua ini ada senam, nanti yang ketiga ada tampilan-tampilan peta seni dari anak-anak pramuka berkebutuhan khusus Kota Bogor. Insya Allah mudah-mudahan tidak tahun ini saja, kali ini tahun depan dan seterusnya. Kita akan agendakan ya, agenda rutin untuk PBK. Ya, siap. Sukses ya Kak untuk acaranya Kak. Ya, terima kasih.